Michael? Beda, Pak. Oh, enggak beda. Dari mana? Sumatera, Pak. Sumatera. Yang bertanggung jawab di lapangan siapa? Panggil dulu. Kita ini harus mendengar suara rakyat. Ini ya. Ternyata perusahaan ini menurut pengakuan masyarakat mereka masuk tanpa ada melakukan yang namanya sosialisasi. Demikian juga dengan pemerintah daerah, kita tidak tahu. Itu satu. Yang kedua, termasuk lahan masyarakat, ya, kebun karet juga banyak yang digusur, ya, tanpa koordinasi, ya, tanpa izin. Ini kalau kami melihat, ya, ini areal ini, lokasi ini, izin lokasi ini sangat-sangat luas sekali. 101.000 hektar lebih. Bayangkan kalau habis ini hutan, ya, berarti dua sungai besar yang mengapit wilayah lokasi HTI nanti tidak akan ada lagi airnya. Pada saat musim hujan akan membawa bencana banjir yang luar biasa nanti. Pada saat musim kemarau tidak ada lagi airnya. Di sisi lain kan itu berguna untuk angkutan masyarakat, ya, tempat masyarakat hari-hari mencari mata pencarian mereka, terutama ya bidang perikanan.